Diperkenalkan pada bulan April tahun 2021, Xiaomi kembali meluncurkan smartphone terbarunya yang diberi nama Xiaomi Redmi Note 10S. Di video kali ini, Kingdom Official akan membahas mengenai spesifikasi dan harga terbaru Xiaomi Redmi Note 10S di bulan April tahun 2022. Pada bagian layar, Redmi Note 10S menggunakan layar bertipe AMOLED Full HD Plus. Smartphone ini memiliki ukuran layar seluas 6,43 inci dengan resolusi 1080x2400 pixels serta sudah dilindungi oleh layar pelindung Corning Gorilla Glass 3. Bagi Anda yang suka dengan fotografi, Redmi Note 10S hadir dengan menggunakan 4 buah kamera belakang, dengan masing-masing memiliki resolusi 64MP untuk kamera utama, 8MP untuk kamera ultrawide, 2MP untuk kamera makro, dan 2MP untuk kamera depth sensor. Sementara itu, untuk kamera depannya tersendiri, Redmi Note 10S menggunakan kamera depan dengan resolusi 13MP untuk kebutuhan foto selfie Anda. Xiaomi Redmi Note 10S hadir dengan menggunakan sistem operasi Android 11 dan MIUI 12.5. Beralih pada bagian sektor dapur pacu, smartphone ini menggunakan chipset MediaTek Helio G95 dan didukung oleh CPU Octa-Core 2x2,05 GHz dan 6x2,0 GHz, serta dipadukan dengan GPU Mali G76MC4. Redmi Note 10S sudah tersedia fitur NFC. Untuk menunjang kinerja dari smartphone ini, Redmi Note 10S dibekali oleh baterai yang berkapasitas sangat besar, yakni LiPo 5000 mAh non-removable, serta sudah mendukung fitur pengisian cepat fast charging 33W. Dikutip dari situs resminya, untuk harga terbaru Redmi Note 10S di bulan April tahun 2022, untuk varian RAM 6GB dan memori penyimpanan 64GB, dibanderol dengan harga Rp2.549.000. Untuk varian RAM 6GB dan memori penyimpanan 128GB, dibanderol dengan harga Rp2.749.000. Sedangkan untuk varian RAM 8GB dan memori penyimpanan 128GB, dibanderol dengan harga Rp2.949.000. Sekian pembahasan mengenai spesifikasi dan harga terbaru Xiaomi Redmi Note 10S di bulan April tahun 2022. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih.